ايديكو كده يا ابني وامسحوا رؤوسكو. ايه اللي بتعمله يا واد يا مجنون؟ مش عندكم مسح كده؟ طيب انا بمسح اهو. اما انت بقرة صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah pada kali ini saya akan membuat reaction berkaitan dengan sebuah video yang di-upload di akaun TikTok seorang Syiah berkaitan troll. Troll beliau berkaitan dengan cara berwuduk orang ahli sunnah yang dikatakan tidak menepati Al-Quran berbanding wuduk yang diamalkan oleh golongan Syiah yang menepati Al-Quran menurut beliau. Jadi beliau muat naik video, sebuah video sketsa mungkin troll terhadap cara berwuduk orang-orang ahli sunnah, terutama sekali ketika cara membasuh kaki. Jadi sebelum kita melihat video troll beliau ni, kita tengok dahulu video cara membasuh kaki di antara ahli sunnah dan juga cara berwuduk golongan-golongan Syiah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita lihat dahulu cara ahli sunnah membasuh kaki ketika berwuduk, dan kemudian selepas pada ini kita bandingkan dengan cara orang-orang Syiah berwuduk. Baik, kita lihat dahulu klip yang saya sediakan ini. بعد ذلك يأتي غسل القدمين، كذلك أفتح الماء قليلا ثم أبدأ بغسل القدمين وأيضا أخلل بين الأصابع وغسل القدمين بهذه الطريقة، هذه القدم اليمنى. وإذا كان أحد يصب عليه من إبريق أو ما شابه ذلك تكون ثلاث مرات منفصلة كل واحدة على حدة. هذه الأولى مثلا، نقول هذه الأولى ثم بعد ذلك هذه الثانية ثم بعد ذلك هذه الثالثة، ونفس الشيء قدمي اليسرى كذلك أخلل الأصابع هكذا، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. Baik, kemudian kita lihat cara berwuduknya golongan Syiah. كيفية الوضوء. Ya, ini yang Syiah. قبل البدء بالوضوء يجب التأكد Baik. من جهة مقدم الرأس. Cuma kita melihat ظاهر القدم اليمنى. وظاهر القدم اليسرى. Kepala dan kaki itu keringlah sebelum berwuduk. أولا غسل الوجه من منبت الشعر. Pertama mereka akan basuh muka. Basuh ya. Perhatikan perkataan saya basuh, bukan sapu ya, basuh. So, نأخذ غرفة من الماء باليد اليمنى ثم نصبه على الوجه ونمسحه من الأعلى إلى الأسفل ونمسح الأماكن التي لم يصلها الماء.
شبوه ممكن ديالك منقولك ما بين العينين وأطراف الرجل ثم نغسل كامل اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع نأخذ غرفة من الماء باليد اليسرى ثم نصب الماء من فوق المرفق بقليل ونتأكد من مسحها من جميع الاتجاهات ونمسح ما بين الأصابع ثم نغسل كامل اليد اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع نأخذ غرفة من الماء باليد اليمنى ثم نصب الماء من فوق المرفق بقليل ونتأكد من مسحها من جميع الاتجاهات ونمسح ما بين الأصابع ثم نمسح مقدم الرأس بباقي البلل بمقدار إصبع طولا وثلاث أصابع عرضا ثم نمسح ظاهر القدم اليمنى باليد اليمنى من الأصابع إلى مفصل القدم ثم نمسح ظاهر القدم اليسرى باليد اليسرى من الأصابع إلى مفصل القدم وبهذا تكون أنهيت الوضوء. Di situ dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah perbezaan di antara cara mengambil wuduk di antara golongan ahli sunnah dan golongan syiah. Ketika kita membasuh kaki ketika berwuduk, mereka pula golongan syiah hanya menyapu di atas kaki ketika mereka berwuduk. Tuan-tuan dan puan-puan, seorang TikToker daripada tanah Arab telah memuat naik satu video di akaun TikTok beliau yang bernama Fadak Shot. Jika kita amati, TikTok beliau ni penuh dengan video-video ulama-ulama Syiah, terutama sekali Yasir. Jika siapa-siapa kenal Yasir ini ialah ulama Syiah yang sangat ekstrim, yang selalu menghina dan mengkritik juga mencaci maki sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berceramah. Kita scroll. Jadi kita scroll ke bawah lagi, kita akan dapati video ini. Beliau telah buat satu video dan upload di akaun TikTok beliau video tersebut. Jadi di sini tidak ada subtitle. Mari saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan video yang saya buat, masukkan subtitle dan di situ tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat video itu ya. Ana jibti ma'aya al-mayya aho عشان تعلمني الوضوء زي ما قال القران. طيب فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فاغسلوا وجوهكم وايديكم. ايه تاني يا ابو الحاج؟ وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. دي سهلة. مسحت اهو. ده اللي بتعمله انت يا ولد. امسح يا ابني امسح. مسحت اهو. مسحت. برضك بيعمل الغلط تاني. اوبا. انت يا اما هتجيب جناني يا اما هتجيب اجلي. امسح يا ابني. مش بمسح. لا. امسح يا ابني. اها. اها. امسح. 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 تاني. هو ده المسح. ايوي وي 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 وي. نعيد تاني. واغسلوا وجوهكم. ايوه. وايديكو كده يا ابني. وامسحوا رؤوسكو. ايه اللي بتعمله يا واد يا مجنون؟ مش عندكم مسح كده؟ طيب انا بمسح اهو. اما انت بقره صحيح. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk melihat isu ini dengan lebih dalam, apa kiranya kita melihat dahulu ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kita supaya berwuduk. Ayat Al-Quran mengenai wuduk, Allah Subhanahu wa taala nukilkan di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ba'da bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku dan sapulah kepala kalian dan kaki-kaki kalian sampai ke dua buku lali. Surah Al-Maidah ayat 6. Sekali imbas secara harfian, yakni secara literal,
secara literal ayat ini kita terjemah, maka kita rasa macam golongan Syiah itu berwuduk menepati Al-Quran. Jika kita lihat perkataan sapulah kepala dan kaki-kaki kalian sampai ke dua buku lali. Tetapi hakikatnya apabila kita melihat kepada teks asal di dalam bahasa Arab, tidak bermaksud begitu. Mari kita analisis secara lebih mendalam lagi teks bahasa Arab mengenai wuduk. Saya telah potong ayat ini. Ya, saya buang yang bahagian awal, ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila solati. Saya ambil dekat faghsilu saja. Arahan, faghsilu, basuhlah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Faghsilu, ini suruhanlah. Basuhlah kalian wujuhakum. Wujuhakum, wujuh adalah perkataan jamak plural. Dalam bahasa Inggerisnya plural. Wujuh, yakni perkataan jamak daripada perkataan mufradnya, singularnya adalah wajhun. Wajhun maksudnya wajah. Wujuh maksudnya wajah-wajah. Faghsilu wujuhakum. Basuhlah kalian wajah-wajah kum kalian. Kum ni maknanya kalian. Wujuh, wajah-wajah. Kalau satu wajah, wajhun, wajhu. Kalau banyak wajah, wajah-wajah, wujuh. Tengok, perhatikan baris di atas ini, ya. Perhatikan baris di atas ini. Berbaris fathah atau baris atas. Wujuha, bukan wujuhi. Wujuha. Kenapa? Di dalam kaedah bahasa Arab, apabila maf'ulun bihi ataupun objek, kalau kita belajar bahasa, dia ada subjek, dia ada kata kerja, subjek dan ada juga objek. Maka fi'il, maka apabila kita sebut maf'ulun bihi, dia adalah objek, perkara yang terkena. Apa yang perlu dibasuh? Apa yang kena basuh? Wajah. Maka wajah itu yang kena perbuatan basuh. Maka objek yang terkena perbuatan itu dipanggil maf'ulun bihi dalam bahasa Arab. Maf'ulun bihi hukumnya mansub. Mansub ini jika jamak taksir seperti ini, dia perlu berbaris, berbaris atas. Perhatikan betul-betul berbaris atas, ya. Perkataan yang saya hijaukan ini, wajah-wajahnya wujuh berbaris atas atau fathah. Faghsilu, basuhlah kalian wujuha, wajah-wajah kum kalian. Sambung lagi wa dan aidiya kum. Perhatikan lagi ayat ataupun perkataan aidiya, yakni perkataan aidiya, tangan-tangan yang saya hijaukan ini. Perhatikan barisnya adalah di atas juga. Aidiya berbaris fathah kerana dia mengikuti wajah tadi. Dan tangan-tangan mengikut wajah. Wajah ini objek kepada faghsilu, ini basuhlah. Dia maf'ulun bihi, perkara ataupun sesuatu yang terkena basuh itu adalah wajah. Wajah juga diikuti oleh tangan. Maka idea ini juga jamak, jamak taksir plural, maka dia perlu berbaris di atas kerana dia mengikuti wujuh. Wa aidiya kum, kum maknanya kalian ataupun kalian semualah, kamu semua. Wa aidiya, dia mengikuti wajah. Wajah ini maf'ulun bihi, yakni objek yang terkena basuh tadi. Maka basuh wajah dan tangan-tangan kalian. Tangan juga yang kena basuh sebab dia mengikuti apa tadi? Mengikuti wajah-wajah. Okey, aidiyakum. Habis di situ. Aidiyakum ilal marafiq. Sampai ke siku. Ila ke al-marafiq. Siku, siku. Marafiq. Ya, sampai siku. Habis satu permasalahan. Kita tengok di bawah. Wamsahu. Wamsahu biru'usikum. Ini kita jumpa lagi kata kerja. Wamsahu. Sapulah dan sapulah. Bi dengan. Ini ba zaidah, ba yang ditambah, yang dimasukkan, harfun jar. Harfun jar ni maksudnya kata sendilah, kata sendi. Dengan apabila masuk kata sendi dalam bahasa Arab ni, apabila kata sendi ni masuk di depan kata nama ataupun nouns, maka nouns ataupun kata nama ini ru'us
iaitu jamak taksir kepada perkataan ru'sun, kepala. Ru'us dia jamak, perkataan jamak kata ganda, iaitu kepala-kepala. Ru'us kepala-kepala. Asalnya ru'usun, kan? Ru'usun. Jadi apabila masuk kata sendi, yang mana kita kata ba ni kata sendi, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai jar, huruf jar, maka nouns ataupun kata nama ataupun isim ini perlu dibaris bawahkan. Kerana dia jamak taksir, maka dia perlu dibaris bawahkan. Ini pun jamak taksir, ini pun jamak taksir, ini pun jamak taksir. Apabila dia adalah objek dan tidak ada huruf jar di depannya, maka dia perlu baris atas, sebab dia objek ataupun maf'ulum bihi. Ini pun maf'ulum bihi, tetapi di depan dia terdapat apa? Terdapat huruf jar ataupun huruf kata sendi, maka dia perlu merubah baris atasnya kepada bawah. Bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum, kalian, dan sapulah kepala-kepala kalian. Maka kepala kena sapulah, tak boleh basuh, sebab dia suruh, di sini Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita basuh. Adapun selepas daripada itu, wa arjula, di sini perhatikan sin, sin di sini baris bawah. Kita teruskan, wa arjulakum, wa arjulakum, wa arjula jamak taksir juga. Sama keempat-empat ni jamak taksir, yang membezanya adalah beberapa perkara lah. Wa arjula berbaris atas. Kenapa baris atas? Kenapa tidak mengikuti ini? Kerana ini wa arjula, Allah SWT nak suruh kita basuh lah. Jadi wa arjula dia mengikuti tangan-tangan dan wajah-wajah. Kalau dia ikut kepada ru'us ataupun kepala ini, dia tidak jadi arjula, dia akan menjadi arjuli, baris bawah. Wa arjulikum, dia mengikuti inilah. Tapi disebabkan maksud dia ini bukanlah maksud sapu, maksud dia basuh, dia mengikuti tangan dan wajah yang dibasuh tadi, maka barisnya di atas, barisnya di atas. Sekiranya dia, Allah Subhanahu Taala menyuruh kita menyapu, maka lam tadi ini, arjula ini, tidak menjadi arjula, tidak berbaris atas, tetapi berbaris di bawah. Wa arjulikum, maka bacaannya wamsahu biru'usikum wa arjulikum, tetapi bacaan sebenar adalah wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sehinggalah ke kedua buku lali. Maka terjemahannya basuhlah kalian wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sehinggalah ke siku, dan sapulah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sehingga kedua buku lali. Itu adalah terjemahan yang tepat. Adapun dalam terjemahan kita lihat, kadang-kadang dia bubur dalam kurungan basuhlah, kadang-kadang tidak ada perkataan basuh. Tetapi apabila kita baca dalam original text, dalam bahasa aslinya, iaitu bahasa Arab, maka kita dapati bahawasanya maksudnya adalah basuh. Tetapi di dalam video tadi kita lihat, orang yang upload video itu, dia tidak faham. Hatta dia suara Arab, dia tidak faham tata bahasa Arab, nahu Arab. Sedangkan kita perhati sebutan dia, dia sebut wa arjula, wa arjulakum, dia tak sebut wa arjulikum, wa arjuli, bukan, dia tak sebut wa arjuli, ya. Kalau tuan-tuan perasan, dia sebut wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Bahkan dia tekan dekat la tu, wa arjulakum. Kalau tuan-tuan perhati, saya akan mainkan video tu beberapa kali, tuan-tuan boleh tengok. Dia sebut dengan jelas wa arjulakum, wa arjulakum, dia tekan lagi dekat la tu. Wa arjulakum, wa arjulakum, wa arjulakum, wa arjulakum, wa arjulakum, wa arjulakum. Jadi ini menunjukkan bahawasanya kaki itu perlu dibasuh dan bukannya perlu disapu. Ini jelas, clear, sangat jelas. Setakat itu dulu tuan-tuan dan puan-puan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.